warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk yang kedua kalinya, tim Rukyah Trans 7 menggelar Rukyah Masal di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Lebih dari 1000 umat muslim memadati masjid. Mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari kota Bandung, juga dari kota sekitarnya seperti Padalarang, Sukabumi, Garut, Tasik, bahkan dari Jakarta. Apa itu rukyah? Karena biasanya kebanyakan masyarakat Indonesia kalau dengar kata rukyah itu pasti identik dengan kesurupan. Identik sama muntah-muntah, jin, sihir, ain, dan lain sebagainya. Apakah rukyah cuma sebatas itu saja, sependek itu saja, sesempit itukah maknanya? Ternyata tidak. Definisi kata rukyah itu sendiri menurut Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah, maksudnya adalah al-udatu alladhi yuraqqa biha sahibul afat kalhuma wa sar'ida wa ghairi dhalika minal afat. Rukyah artinya adalah mantra, al-udah, bacaan perlindungan yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Rukyah Masal kali ini ada yang berbeda. Ustadz Muhammad Faizar asal Purwokerto ikut berbagi ilmu pengenalan dasar-dasar rukyah syara'iyah karena banyak umat yang tertipu dengan rukyah yang ternyata berbau syirik. Salah satu yang masih dipraktekkan sebagian umat Islam di Indonesia adalah memiliki jimat. Jimat yang berbentuk rajah seolah-olah tidak menyelisihi syariat karena ditulis dengan mengambil beberapa potongan ayat suci Al-Quran. Padahal ini pun jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai karena kain-kain semacam ini yang nggak berharga, nanti ketika mati kita jadi celaka. Nauzubillahimin. Cukup pelindung kita Allah, Allahul Wahidul Qahar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, nanti ini dibakar, jangan di sini, di luar. Dibakar sambil baca ayat kursi, boleh. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Astaghfirullahaladzim. Memulai dengan istighfar, memohon ampunan Allah Ta'ala dari semua dosa, terutama dosa syirik. Air rukyah menjadi siksaan bagi bangsa jin yang merasuki tubuh manusia. Karena itu, sebagian jamaah ada yang mulai bereaksi. Tobat menjadi salah satu kunci kesembuhan dari semua gangguan penyakit, baik medis maupun non-medis. Namun, semua penyakit yang kita derita sejatinya wujud kasih sayang Allah Ta'ala untuk meluruhkan semua dosa kita. Karena itu, Rasulullah mendoakan ketika menjenguk sahabatnya yang sakit. Selain mendoakan kesembuhannya, juga mengakhiri dengan kalimat Tahurun Insya Allah. Mudah-mudahan dengan sakit ini, Allah membersihkan dosa. Pemirsa, baru sekali baca Al-Fatihah, sekali ditiup ke air, diminum. Baru sekali, lihat beberapa orang langsung muntah-muntah, bahkan banyak. Batuk-batuk, muntah-muntah, sendawa-sendawa. Bahkan sebagian yang tidak bisa menguasai dirinya udah kesurupan. Ya. Kesurupan, salah satu bentuk gangguan setan dari kalangan bangsa jin. Aing ngaran aing Surya Dharma. Nanti sakit tenggorokannya. Ya, akan si aing. Aing mah sakieu mah sakieu mah. Ya, selain kita mah kita di sini di ya.
bukan pengen nantang. Kita pengen orang-orang di sini sembuh semua. Dewe di sini lo ini ngajawab gak banyak gelut. Nah, iya. Kan dewe dipanggil. Oh, dipanggil. Silahing. Oh. Bahasa dewe ngakil, bahasa dewe di Banten. Silah, lo jadikan bahasanya lebih lembut lagi. Lu gak jadi lu? Gak usah berdiri. Kan silahing, atuh jangkung, atuh banyak iya. Dewe kudu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Gak usah. Kita nggak nantang, nggak usah. Kita nggak nantang. Duduk aja ya. Duduk aja. Kita nggak nantang. Ya, duduk aja tenang. Saya mau ngajarin kalimat yang enak sekali. Ashadu. Tenang. Ngomongnya yang lembut sini. Enak nanti. Nantinya di sini sejuk. Sakil, nanti teweke cemel. Ashadu. Nah, itu bagus. Ashadu. Allah. Ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah ya Allah aing bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah harus sembah di mak merengkitu kecuali engkau ya Allah mak kecuali engkau ya Allah kecuali lain silaing Allah aing mah. Allah lain silaing berarti ya. Kecuali Allah lain. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi ya Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Dalam ya. Iya. Dalam sakit. Udah minum air rukyah belum? Air rukyah. Kudu bebe jangan lah kasih lain. Aing rek minum rupiah. Ya. Mana cari minum? Ayo. Bismillah minum. Tenang ya. Jangan mah itu orang angan. Hah? Saya enggak paham aing bahasa Sunda. Biuk ari aing ngantung. Si lain ngantung. Iya, saya mau pindah ke tempat sana. Tenang ya. Ari aing tempat ke mana? Di liwe nya. Iya. Dulu aja cari ya. Di dia nya. Tenang. Siap. Islam. Hanya hawa si lain naon aing. Islam. Aing tadi sholat di lapa. Oh, alhamdulillah. Lah, saya bercium lah ya. Ya, gak usah dicium. Cuma salaman aja. Ya, semoga Allah sehat ya. Semoga Allah sehat ya. Ya. Kita di sini gak ada yang mau menantang siapapun. Ya, mau aing kibah lagi. Kita di sini pengen semuanya sembuh. Baik keimanannya, kejiwaannya, badannya, fisiknya, semua sembuh. Ya. Kita seringkali terkecoh apakah tingkah laku aneh ini berasal dari dirinya atau sudah dikendalikan oleh makhluk gaib. Seolah-olah tak bisa dipisahkan antara dirinya dan bangsa jin karena ia terlalu lama dirasuki makhluk gaib. Orang yang mengalami gangguan jin baik karena disantet, karena mendalami ilmu kanuragan dan ritual syirik lainnya, atau karena dicintai makhluk gaib, biasanya langsung bereaksi. Orang yang tengah dirasuki jin tidak bisa ditangani dengan cara-cara kekerasan. Setan berusaha memprovokasi perukiah untuk meladeni tantangannya. Padahal inilah jebakan setan untuk menjerumuskan perukiah. Orang yang tengah hilang kendali dirinya harus berusaha disadarkan dan dimotivasi untuk melawan kekuatan jin karena sungguh tipu daya setan itu lemah. Dalam setiap rukiah masal, Ustadz Adam biasa mengajak sahabatnya dari kalangan perukiah untuk membantu terapi masal. Langkah pertama yang harus dilakukan perukiah adalah mendiagnosa pasien sebagaimana dokter. Apa saja keluhannya, sejak kapan dialami, dan apa akar penyebab gangguannya. Data dari diagnosa inilah yang digunakan perukiah untuk menterapi pasiennya. Selanjutnya mengajak pasien untuk bertobat. Runtuhnya benteng pertahanan diri untuk melawan setan karena kelalaian dirinya, mungkin ia pernah berbuat syirik atau berbuat maksiat lainnya dan belum bertobat hingga Allah Ta'ala membiarkan setan menguasainya. Rukyah adalah doa.
Perukiah tak memiliki kekuatan apapun untuk mengusir setan, apalagi menyembuhkan penyakit. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tahap selanjutnya dalam terapi rukyah, Ustadz Adam selalu memanjatkan doa kepada Allah untuk memberikan hidayah, baik untuk dirinya, para dukun, juga bangsa jin yang zalim terhadap manusia. Ustadz Adam memohon kepada Allah untuk menghancurkan semua kejahatan sihir. Orang yang mengalami gangguan jin yang berasal dari jin leluhur atau dari berbagai ritual syirik harus diputuskan hubungannya dengan mereka, yaitu dengan doa. Ya Allah, putuskanlah. Mendakwahi bangsa jin merupakan bagian yang penting dalam tahapan terapi rukyah. Karena bangsa jin pun sebagaimana manusia dibebani kewajiban untuk beribadah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Quran Surah Az-Zariyat 56. Rukyah massal yang digelar di Masjid Agung Trans Studio Bandung tidak sekedar rukyah yang memposisikan jamaah sebagai pasien. Tapi Ustadz Adam mengajak semua jamaah untuk terlibat merukyah dirinya sendiri, kemudian belajar merukyah orang lain. Rukyah dengan cara yang sederhana bisa dilakukan oleh siapapun. Jamaah diajak untuk tidak bergantung pada para perukyah. Karena itu, suami atau istri dilatih untuk bisa merukyah pasangannya. Begitupun orang tua merukyah anaknya. Namun, untuk beberapa kasus gangguan yang berat, perukyah yang berpengalaman dibutuhkan dalam terapi rukyah. Wahai seluruh jin, dukun. Alhamdulillah. Banyak perukyah dari berbagai komunitas dari berbagai daerah hadir dalam rukyah massal ini. Bahkan seorang tentara aktif berpangkat kopral pun ikut membantu. Kalau yang berteriak itu biasanya mereka, ya inilah pentingnya kita pendalaman diagnosa. Jadi kita pendekatan dengan pasien sehingga rukyah ini tidak identik dengan kesurupan, tidak identik dengan kekerasan. Alhamdulillah begitu dia kesurupan kita panggil namanya, kita sentuh mungkin pundaknya atau mungkin sentuh kepalanya sehingga dia merasa dekat. Dan jangan langsung dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah ketika kita panggil namanya, sampaikan apa yang dia rasakan, Masya Allah, dia akhirnya bisa mengendalikan. Banyak perukyah awalnya tertarik dengan rukyah karena sebelumnya menjadi pasien dan korban gangguan jin. Mereka ingin berbagi pengalamannya setelah terbebas dari gangguan jin zalim. Sumber gangguan jin bisa beragam. Ada orang yang diganggu jin karena kealfaan dirinya dalam beribadah. Ada juga yang setelah menemui dukun untuk bertobat atau meminta bekal jimat, tiba-tiba hidupnya menjadi sengsara karena terus dihantui makhluk gaib, seperti yang dialami ibu ini. Ia pernah berguru ilmu ke dukun untuk pengasihan. Akibatnya ia sering diganggu jin hingga keguguran 3 kali. Waktu pertama pertama mengilmu, setelah itu kata suami kedua, kan sekarang udah nikah lagi. Suami kedua tuh tanya-tanya sama ustaz, katanya aku tuh ada yang ngikutin sejenis jin ini, jin kafir. Sejak awal rukyah massal, ibu ini sudah bereaksi. Ya, tiba-tiba gerak sendiri, pengen nangis, pengen teriak. Gak tahu kenapa. Mau ngucapin astagfirullah susah. Kayak yang berat gitu. Ketika kekuatan jin mulai melemah, bangsa jin yang berada dalam tubuhnya tak berontak dan Susi pun tak lagi kesurupan. Namun, tak bisa dipastikan ia sudah terbebas dari gangguan jin dalam tubuhnya. Ibu coba bisa lihat tangannya mungkin, yang gini tadi. Di daerah punggung ya, dan daerah punggung sering sakit.
punggung bawah, perut terutama. Untuk mendeteksi gangguan yang dialami ibu ini, Ustadz Faizar pun menterapinya. Deteksi melalui telapak tangan merupakan langkah awal untuk melihat gangguan dalam organ tubuh. Karena gangguan jin biasanya meninggalkan jejak luka dan penyakit dalam tubuh manusia. Seperti yang dialami ibu ini yang sering mengalami keguguran. Setan tidak suka atas kelahiran Bani Adam, terutama kelahirannya umat Muhammad SAW. Semakin banyak umat Muhammad yang lahir, semakin banyak juga musuh-musuhnya. Makanya dia nggak rela gimana caranya bayinya digugurkan. Maka dari itu ketika dia hamil, ya, ibu juga harus ada benteng. Pertama dengan dibacakan Quran, ya, sholat tepat waktu, zikir pagi petang, ya, ketika baca ayat kursi, ikhlas walak anas 3 kali, 3 kali, 3 kali, tiupkan dan diusap. Untuk merukyah perempuan, Ustadz berusaha tidak melakukan sentuhan. Untuk kebutuhan terapi, beberapa perukyah akhwat ikut membantunya. Untuk melindungi kandungannya, Ustadz Faizar membaca surat Ali Imran ayat 35-36. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ayat ini berkisah tentang istri Imran yang bernazar untuk menjadikan bayi dalam kandungannya sebagai hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Bayi itu bernama Maryam yang dilindungi Allah dari setan beserta keturunannya, karena kelak dari Maryamlah lahir seorang nabi bernama Isa alaihissalam. Bagian rahim ibu ini diusap-usap sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian Ustadz meniupnya. Susi makin bereaksi keras, menggigil seperti kedinginan. Bahkan sesekali bangsa jin yang merasukinya tertawa. Asik lagi. Tawa lah coba. Makasih bodoh. Matanya sini bu. Untuk melemahkan kekuatan jin zolim, Ustadz pun meneteskan madu Yaman ke matanya yang biasa dijadikan tempat persembunyian jin. Bisa berpindah-pindah, tidak hanya di mata, juga bisa bergeser ke bagian belakang telinga. Kekuatan setan makin melemah seiring ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya inti kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Wallahu alam. Pemirsa Rukyat Transuji dimanapun Anda berada, kesembuhan datang dari Allah hanya dengan cara kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, sawu shufufakum, rapatkan barisan-barisan kalian. Fa inna tasfiyata shufuf min tamami shalah, karena rapatnya barisan termasuk kesempurnaan salat. Dan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, dan bukan hanya rapat, tapi jangan berselisih barisan kalian,
Karena berselisihnya barisan shaf salat membuat hati kita berselisih. Saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk merapatkan barisan shaf salat dan merapihkannya, jangan berselisih agar Allah menyatukan hati seluruh umat Islam. Barakallahu fiik.